Halo Bos Bray, kembali lagi bersama Samsu Eri. Ini dia si Comel. Comel Keteo. Kucing kesayangan Anda. Gerni. Dah ketawa. Hey, Bos Bray. Ya, ini sekedar seri-seri saya Bos Bray. Ada kawan-kawan di Facebook lewat DM dan saya Bos Bray. Dia juga bertanya, hey bosku, aku mau bertanya di apa coy? Dia bertanya makanan apa yang bagus untuk Serendip, yang bagus pokoknya bisa untuk hari ini. Oh yeah. Tidak begitu. Nani? Kayak grogi, memelet dan ter. Ayo potongin nanti lah. Tidak jauh. Kayak pokoknya intinya Mas Rai, saya akan berbagi tips akan ada apa yang bagus itu Serendip kali ini. Ini dia. Ini kucing ini mau terus keluar. Dia lagi berai Mas Rai. Dia lagi mencari pasangan. Mas Rai punya betinya enggak? Kasih sama dia ini. Oke, okay. Kembali ke topik Bos Bray. Serius. Ini Serendip. Tubuh apa? Jadi sister ngesot kan tadi. Bom puyuh hoi tuh tadi. Tubuh apa tuh? Ini Serendip kita Bos Bray. Bom apa bom puyuh? Serendipnya jika Bos Bray makanan sisanya habis atau pokoknya semua makanan habis tapi di rumah ada cemilan-cemilan Bos Bray, kasih cemilan-cemilan. Cemilan yang paling disukai oleh Serendip itu Bos Bray adalah ini dia. Dan saya juga suka cemilan begini Bos Bray. Pasti ini anak kucing ini, ha, mengganggu. Jangan balik, ada banyak pencinta kucing. Tereng. Bos Bray tahu biskuit apa ini? Ini namanya biskuit emak kelapa. Ini makanan favorit Serendip saya. Sempat Bos Bray buru-buru Serendipnya cocok juga diberikan pakan ini Bos Bray. Caranya diberi ini Bos Bray, diputer. Terus yang putihnya Bos Bray kita makan. Yang ada selainnya kita makan. Dan tidak ada selainnya kita kasih ke Serendip. Ini masih ada selainnya. Jangan kasih yang manis-manis Bos Bray. Yang ada mentiganya. Kita kasih demo yuk. Dia doyan Bos Bray makan begituan. Nggak perlu dikasih basah, nggak perlu di apa. Cukup kasih saya Bos Bray. Jika suatu saat Bos Bray makanan sawitnya, makanan rotinya, apanya kah, pisangnya, buah-buahannya tidak ada, pas kepepet tidak ada, cukup belikan ini saya Bos Bray. Ini biskuit rumah kelapa atau kan? Ini biar diputer, jangan dijilat. Jadi jangan saya jadi. Aja kok kesian ni. Jangan naik. Bos tengin nanti. Ya saya suka Bos Bray. Okay. Kita kasih satu lagi tongkat saya yang di luar bumbu Mas Bray itu sama dia. Fokus di luar. Dia lagi lihat yang ini satu. Ya, gua tak lihat. Kita kasih dia satu. Kan habis makanannya. Ini kan. Kita sih. Ketemu lagi Bos Bray. Kok kamu kalah yo? Ayo mana? Kurang poli. Kita kasihkan saya Bos Bray.
dijamin hariannya akan rajin bunyi bos badai juga. Nah, kalau di biskuit itu ya banyak, sudah banyak vitamin-vitaminnya bos badai. Di samping harganya murah. Kasih gading saja. Oke, bos badai, sekian dulu tips apa itu tips ongol-ongol. Oke, bos badai. Semoga terhibur, yang belum subscribe di subscribe bos badai, like dan di komen di bawah. Thank you.